Simpan. Ini anak lo. Lo gendong. Ikut aku, An. Kemana? Elisa sama Kenzi gimana? An. Ana. Ih. Ngapain lagi sih mereka? Rumah ini penuh kenangan pahit buat aku. Aku gak mau sakit hati. Rumah ini aku serahkan dan kenangannya ke kamu semua. Kamu bisa tinggal di sini dan membangun rumah tangga kamu dengan istrimu yang baru. Tapi jangan pernah kalian lupa. Apa aja yang kalian korbankan untuk mewujudkan rumah tangga kalian. Aku gak percaya. Rasanya kayak mimpi aku harus pisah sama Vina. Dan seumur hidup, Papa akan ingat. Kalau Papa udah nyakitin Mama dan menghancurkan perasaannya Mama. Karena Mama adalah seorang wanita yang baik, sabar, dan terhormat. Gak butuh alasan apa-apa lagi dari Papa. Mendingan sekarang Papa mikir deh. Gimana kalau Mama seumur hidup gak akan maafin Papa? Saya malu, Pak. Saya malu punya Papa seperti Anda. Sepertinya apapun yang aku lakuin, gak akan bisa mereka maafin aku. Sayang. Sayang, aku seneng deh akhirnya rumah ini jadi milik kita. Kita bangun keluarga kita di sini ya. Sama anak-anak kita nanti. Sekarang cuma Wulan yang aku punya. Dennis, Dennis ini, kamu ngapain sih ngajak aku kesini? An, kau masih ingat? Waktu aku masangin cincin rubi ini ke jari kamu. Aku gak mungkin lupa, Dennis. An, cincin ini adalah milik kamu. Hak kamu. Dan aku mau masangin cincin ini lagi ke jari kamu. Seperti dulu.
Dennis. Aku gak mau cincin ini terlepas dari jari kamu. Cincin ini sekarang sudah terpasang di jari pemiliknya. Setelah semuanya yang terjadi, akhirnya cincin ini kembali lagi di tempat yang seharusnya dia berada. Kamu gak usah nangis. Kamu udah sama aku sekarang, selamanya. Kamu, cincin ini sangat berarti buat aku. Rasanya semua kesedihan dan pengorbanan aku dibayar tuntas. Anne, semua penderitaan udah selesai. Cinta sejati itu tahu kemana harus pulang. Cincin yang dulu gue sangka akan jadi kunci kebahagiaan gue, sekarang udah kembali ke Ana. Gue benar-benar gak nyangka. Drama dan kebohongan yang gue rencanain, semuanya udah berakhir. Di rumah ini penuh dengan kebahagiaan. Tapi kenapa kamu hancurin, Mas? Kenapa kamu hancurin, Mas? Kenapa? Kenapa kamu hancurin semua ini, Mbak? Aku berangkat dulu ya. Iya, Mas. Belum dikancingin, lupa ya. Aku berangkat ya. Hai.
Vina. Kamu harus kuat. Kamu bisa. Kamu bisa hidup tanpa adikmu. Kamu tunjukin. Dengan statusmu janda, kamu akan lebih sukses. Kamu akan lebih bahagia. Udah cukup aku menderita. Aku harus bangkit. Aku bisa tanpa adikmu. Kak, saya kayak mimpi, Dennis. Cincin ini kembali lagi ke tangan aku. Kamu gak mimpi, sayang. Bentar ya, Brian ya. Halo? Halo, Dennis. Dennis, Diana pingsan. Terus Brian nangis mulu dari tadi, aku bingung. Apa? Oke, aku kesana sekarang. Siapa? Viola. Kata Viola, Diana pingsan. Aku harus kesana sekarang. Mas, sayang. Sorry ya, aku belum bisa masakin kau makanan. Kenapa, Mai? Stok makanan di kulkas habis. Habis? Kok listriknya mati? Mas, ini mati semuanya atau cuma tempat kita aja? Aku nggak tahu juga, coba aku tanyain dulu ya. Halo? Iya, Pak. Ya, maaf, saya mau nanya nih. Listrik di rumah saya mati. Ini mati lampunya lokal atau memang dari pusat, Pak? Apa? Nunggak 3 bulan? Oh iya, iya, makasih, Pak. Kenapa, Mas? Ternyata Vina udah 3 bulan nggak bayar listrik rumah ini. Malah tagihannya gede banget lagi. Terpaksa deh. Sisa tabungan aku pakai bakal bayar listrik dulu. Mas, kamu dan aku harus segera cari kerja. Kalau kita kayak gini terus, kita nggak bakal bisa biayain hidup kita. Ya udah. Kalau gitu sekarang aku cari kerja. Kamu yang semangat ya. Kita buktiin ke Vina kalau aku ini pantas jadi pendamping kamu. Aku temenin kamu saat susah maupun senang. Makasih, sayangnya. Viola? Vi? Viola? Vi? Viola. Bentar ya, sayang. Vi. Viola. Dennis. Vi. Ana. Diana mana? Ada di kamarnya.